ini abang nak kongsikan satu, iaitu kita katakan panduan berkaitan kekal fokus belajar di rumah. Maklum ajalah ketika PDPR di rumah ni banyak gangguan. Selalu kalau di sekolah kita bersemuka kan, ada cikgu, kita boleh tanya, kemudian cikgu boleh kawal, tolong senyap sikit, berbagai-bagai yang cikgu sarankan untuk kita ikuti pengajaran pembelajaran di sekolah dengan baik sekali. Tetapi ketika PDPR ini, ada kalanya tiada siapa yang mengawal kita, maka ada kali kita sedikit bebas melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak fokus pada pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okeylah adik-adik, masalah PDPR yang kita hadapi ini ada kalanya salah satunya mungkin kekurangan gadget. Kan berebut, ada yang itu sebagainya, maklum majalah tak banyak, mungkin kadang-kadang terpaksa berkongsi gadget. Ibu bapa yang bekerja, ibu bapa bekerja tapi terpaksa guna gadget juga untuk mengikuti PDPR di rumah, berkongsi WhatsApp dan sebagainya. Dan kadang-kadang ibu bapa terpaksa juga memantau pengajaran pembelajaran di rumah adik-adik. Sebab apa? Adik-adik kena diingatkan, kalau sekolah selalu cikgu semak kerja rumah kan, begitu juga PDPR, guru akan menyemak. Tetapi peranan ibu bapa adik-adik juga penting untuk memastikan kesinambungan antara guru dan ibu bapa demi kejayaan adik-adik. Okey, apa masalah lagi PDPR? Apa nak dengar, cuba cakap sikit. Okey, yang kedua ialah kadang-kadang masalah lain. Lain tidak bagus, kadang satu bar, dua bar, kan? Jadi bagaimana caranya? Ada juga ibu bapa yang sangat cekap, iaitu ketika bekerja ataupun berada di bandar yang ada wifi percuma, download pelbagai video yang bersesuaian dengan kandungan ataupun sukatan pelajaran anak-anak. Ini kita harus puji kepada ibu bapa yang melakukan tindakan sebagai seorang facilitator demi kejayaan anak-anak dan memudahkan anak-anak belajar di rumah. Kan? Okey, selain daripada itu apa lagi? Apabila belajar di rumah, masalah utama PDPR ni ialah tiada kawalan. Jadi adik-adik janganlah kecil hati, janganlah marah, janganlah sensitif kalau ibu bapa tegur, sebab abang dulu pun telah melalui satu proses pengajaran pembelajaran. Masa dulu tidak ada psikologi, tetapi hari ini kalau ibu bapa tegur kita, suruh fokus dan ikut jadual, masa PDPR tu setengah jam tak masuk-masuk lagi dan ibu bapa kejutkan minta fokus, ikutlah kata ibu bapa. Siapa anak-anak yang ikut kata ibu bapa akan berkat, insyaAllah akan berjaya dalam hidup. Dan selain daripada itu ialah ada kalanya ada gangguan, betul tak? Kadang-kadang kita tengah belajar, ya, mengikuti PDPR, cikgu mengajar bersungguh-sungguh, tiba-tiba adik lalu bising dan sebagainya. Maklum ajalah kadang-kadang rumah kita tak besar, kan? Jadi ada kalanya ini mengganggu, betul tak? Jadi ibu bapa kena mainkan peranan. Ketika anak melaksanakan PDPR bersama guru, pastikan adik-adik atau anak-anak yang lain tidak melakukan bising ataupun sediakan satu ruang yang mana anak-anak kita boleh belajar dengan senang hati, boleh fokus, tiada gangguan. InsyaAllah ilmu yang diterima akan lebih cepat, kerana kesukaran PDPR dalam keadaan norma baharu ini adalah sangat berbeza dengan cara belajar bersemuka dengan guru di dalam kelas. Dan seterusnya ialah apa yang kita alami lagi, masalah selalu PDPR, ya. Pastinya bilangan keluarga yang ramai. Bila keluarga ramai ni kadang-kadang kita berebut gadget, pengguna dan sebagainya, betul tak? Jadi mesti atur, mesti ikut sistem, mesti dahulukan mana yang lebih penting dan sebagainya. Kebijaksanaan ni sangat penting. Jadi kadang-kadang kita terpaksa mengalah untuk beri laluan adik kita sendiri atau abang kita. Di situlah peranan ibu bapa sebagai facilitator memudahkan pengajaran pembelajaran dijalankan, ya, supaya anak-anak kita semua dapat mengikuti PDPR dengan berkesan, insyaAllah. Dan selain daripada itu ialah komunikasi ada kalanya tidak berkesan, ya. Kadang-kadang kita dengar putus-putus, kadang-kadang secara live Google Classroom, kadang-kadang kan, macam mana caranya tu?
Kadang-kadang itu masalah yang tidak boleh dapat dielakkan. Ada kalanya kadang-kadang kat ruang tamu pula kadang-kadang kita rasakan macam tak ada line. Tiba-tiba kat dapur pula ada line. Ketika itulah ibu kadang-kadang terpaksa adjust masa memasak. Mungkin ketika itu ibu bapa kena bekerjasama sebab bagi mereka yang di luar bandar ada kalanya line tidak baik sebagaimana berada di kawasan bandar dan sebagainya. Dan keadaan ini memerlukan kerjasama ahli dalam rumah untuk memahami situasi kesukaran PDPR ketika ini. Okey, kemudian adik-adik menggunakan alat bantu. Kadang-kadang adik-adik, saya tahu adik-adik mengikuti pengajaran pembelajaran guru dan saya yakin cikgu-cikgu pun telah bekerja keras untuk memastikan adik-adik mengikuti PDPR dengan sangat baik. Kadang-kadang tarikan-tarikan dalam set induksi itu, contohnya kalau guru mengajar fotosintesis, mungkin boleh bagi panduan, contohnya di sebelah saya ini ada pokok, boleh buat teka-teki ini pokok apalah, atau nyanyi lagu pokoklah, kreativiti ataupun elemen-elemen pembuka sebagai set induksi, memastikan pelajar kekal bersama kita itu sangat penting. Dan adik pun suka kan kalau cikgu menggunakan kreativiti, menggunakan seindaksi maknanya sebelum belajar kita ada salah satu pengenalan kepada pelajaran itu dengan pelbagai cara penggabung jalinan dan sebagainya. Ada yang menyanyi dan sebagainya, ada yang teka-teki dan sebagainya. Ini akan memastikan adik sendiri akan kekal belajar bersama guru tersebut, insyaAllah. Dan kedua, adik-adik, ya, ada kalanya kita tidak boleh fokus, betul tak? Bagaimana adik-adik nak terus kekal fokus belajar ketika PDPR ni? Kadang-kadang teringat, kadang-kadang nampak gadget, kadang-kadang depan tu ada skrin kan? Kita tengok, cikgu pun tengok kita, tapi sebelah tu ada gadget yang lain. Maklum je lah, kadang-kadang yang setengahnya tu have-have kan? Jadi ada lah gadget lain dan sebagainya. Jangan buat begitu adik-adik, kena fokus pada pelajaran. Ingat, ketika tu cikgu sedang berjuang, sedang kita kata bersungguh-sungguh mengajar adik-adik daripada rumah, mungkin daripada sekolah atau sebagainya. Tetapi ketika itu adik perlu fokus, perlu fokus kepada guru. Jangan fikir yang lain, sebab kalau dalam kelas cikgu boleh, kenapa tengok luar, kena fokus dengan cikgu. Yang bermain, tolong senyap, tolong siapkan time frame yang kita berikan. Tapi saya yakin guru-guru telah melaksanakan tanggungjawab PDPR sebaik yang mungkin. Dan tanggungjawab adik pula, kena jadi anak yang baik, anak yang taat. Maka ikutilah pengajaran pembelajaran di rumah dengan baik supaya cikgu dapat menyampaikan pengajaran pembelajaran dengan berkesan dan adik dapat terima dengan berkat, insyaAllah. Dan seterusnya ialah, selain daripada itu ialah tiada yang bimbing jika tidak faham. Kalau kat sekolah macam mana? Kalau kat sekolah, kalau kita tak faham, cikgu. Tapi ketika PDPR pun boleh juga tanya. Tapi kadang-kadang apabila WhatsApp terpaksa menggunakan kaedah yang sangat kurang berkesan, bukan tidak berkesan, kurang berkesan. Jadi caranya ialah bagaimana adik-adik, mungkin adik boleh WhatsApp guru ataupun bertanya, ataupun kalau adik bijak pun boleh buatkan WhatsApp group belajar secara berkumpulan. Dulu kalau kat sekolah kan, kat kantin, kat library, kat bilik kaunseling, mana-mana tempat pondok bacaan, adik akan buat, kita katakan belajar secara berkumpulan. Tetapi WhatsApp berkumpulan pun boleh. Cikgu, boleh tak saya invite cikgu masuk dalam group untuk kami bincangkan satu topik, sebab kami tak berapa faham tentang algebra dan sebagainya. InsyaAllah cikgu-cikgu akan memberikan kerjasama dan cikgu-cikgu akan membimbing. Dan ketika inilah ibu bapa mainkan peranan penting sebagai facilitator di rumah, membantu anak-anak. Kita tahu sukatan belajar kita dulu tak macam anak-anak sekarang. Tetapi kita juga memahami simbol-simbol ataupun maksud atau formula tertentu yang di mana dapat meringankan bebanan anak-anak yang tidak faham terhadap satu-satu tajuk ataupun sukatan pelajaran. InsyaAllah dengan niat yang ikhlas, dengan kita katakan sifat ibu bapa ataupun adik-beradik yang harmoni untuk membantu adik-adik yang sedang belajar, insyaAllah adik-adik akan pasti dapat menangkap ataupun menguasai suatu topik pelajaran dengan berkesan. Didik TV KPM. TV KPM. Okey, untuk kekal fokus dalam PDPR dan sentiasa bermotivasi di rumah, apakah caranya?
Adik-adik mesti berdisiplin dalam mengikuti PDPR bersama guru-guru tersayang adik-adik. Mesti sayang cikgu kan? Jangan tak sayang. Dan ketika itu adik-adik, bila adik fokus, adik ada jadual pengurusan diri di rumah, insyaAllah masa adik lebih teratur, keterlibatan adik dengan benda-benda tidak berfaedah mesti akan terbatas. Abang yakin semua orang yang berjaya mempunyai disiplin yang tinggi. Ikutilah mereka yang berjaya adik-adik, insyaAllah yakin. Sebab mereka yang belajar, yang berjaya ni biasanya menghabiskan masa banyak di tempat belajar, tempat study mereka. Begitu juga adik-adik, kalau belajar 2 jam, 3 jam mungkin selalu diamalkan bertambah-tambah. Tapi belajar juga kadang-kadang kita pun kena rehat seketika. Ada salah satu, kita katakan Profesor Marty Lockdale ni daripada Amerika, dia kata dia memperkenalkan satu teknik Jeddah. Teknik Jeddah ni maknanya, cikgu-cikgu sekalian ataupun adik-adik atau ibu-ibu mendengar, apabila anak kita belajar secara 1 jam berterusan konsisten, setelah 30 minit atau 25 minit berhentikan seketika. Waktu rehat, kita kata recharge. Otak kita tak dapat menampung secara berterusan dalam masa yang panjang untuk menakul ataupun mengingat fakta-fakta, terutamanya formula, teori dan sebagainya. Jadi Marty Lockdale kata, berhenti sekitar untuk recharge, pergilah minum air dengan muzik sekejap dalam 5 minit dan sambung balik. Begitu juga kalau belajar 3-4 jam seterusnya. Berhenti setengah jam, sambung balik. Berhenti setengah jam, sambung balik. Jangan pula berhenti terus sampai 1 jam, sambung lagi. 5 minit. Selalu kan sebut, take 5. Macam tu. Kita recharge balik semula, kita punya mungkin kita punya emosi kita, minda kita relax sikit, jadi kita dapat fokus semula. Itu pendapat daripada Profesor Marty Lockdale daripada Amerika, pakar psikologi. Peranan ibu bapa ni sangat penting. Peranan ibu bapa ini adalah kita kata sebagai duta guru ketika ini di rumah, membantu PDPR berjalan dengan lancar. Dan hendaklah pantau daripada masa ke semasa anak-anak kita di rumah. Adik-adik pula, janganlah tunggu mak ayah pantau. Mesti ada assertiveness atau tegas diri atau jadual masa belajar ikut seperti apa yang telah diatur oleh guru dalam jadual PDPR. Jangan pula cikgu nanti tunggu hanya 3 orang daripada 30 orang. Jangan buat macam itu. Tak baik. Kesian cikgu. Cikgu bertunggu selumus, bekerja keras untuk memastikan kejayaan adik-adik. Dan seterusnya ialah, apabila berkomunikasi dengan keluarga ni sangat penting. Ketika tak faham anak-anak murid dan sebagainya, ataupun menimbulkan masalah mungkin line tak berapa cantik ataupun tidak menghantar tugasan dan sebagainya, boleh hubungi ibu bapa. Komunikasi sangat penting, dan ibu bapa boleh komunikasi kepada guru-guru. Ketika PDPR ini, komunikasi ibu bapa dan guru sangat penting, memastikan anak-anak kita menyiapkan tugasan dan memastikan yang penting ialah mereka berjaya. Walaupun ketika keadaan pandemik COVID-19 dalam norma baru ini. Okey, insyaAllah sokong menyokong, dan kita memastikan kejayaan hasil adalah anak murid kita, anak kita yang kita kasih, insyaAllah. Dan peranan guru dalam memastikan kekal bermotivasi adik mengikuti pengajaran pembelajaran di rumah ialah salah satu caranya, cikgu-cikgu mesti tahu, kadang-kadang gunakanlah set induksi yang menarik supaya anak-anak murid kita mengikuti pembelajaran kita selama 1 jam. Kadang-kadang 5 minit, 10 minit, ya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dah dia ni. Mungkin memasukkan macam-macam teknik. Saya rasa, saya yakin cikgu-cikgu lebih kreatif daripada kami yang sedia ada. Jadi, gunakan teknik-teknik itu memastikan adik-adik ataupun anak-anak murid kita kekal. Mungkin ada kuis dan sebagainya. Pujian ganjaran juga penting. InsyaAllah, anak-anak murid kita, adik-adik kita yang tersayang ini akan terus kekal bersama kita menamatkan tempoh PDPR dalam session yang cikgu laksanakan. Dulu masa saya mengajar, saya pernah berkhidmat sebagai guru. Kadang-kadang saya bawa basikal dalam kelas ketika mengajar berkaitan kajian tempat atau sebagainya. So, pelajar-pelajar tertarik, teruja, apa yang cikgu nak buat ni? Tetapi hanya 5 minit itu saja dapat merangsang mereka untuk terus konsisten mengikuti BDPC di dalam kelas ketika itu. InsyaAllah, teruskan cikgu-cikgu. Kami sentiasa support anda.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, kepada adik-adik, bagaimana kita nak kekalkan motivasi secara berterusan ini? Caranya ialah pertama sekali, abang bagi tips hebat. Hebat apa dia? Edge, hala tuju, bina hala tuju. Sedangkan adik-adik daripada kecil dah berfikir, sudah mempunyai impian untuk menjadi seorang doktor, lawyer. Ketika inilah, walaupun PDPR, ingat, konsisten belajar. Jangan cuai, jangan culas, fokus, buat latih tubi, konsisten ikut arahan cikgu. InsyaAllah, adik akan berjaya. Itu H, hala tuju. Yang kedua ialah E. E, elakkan perkara negatif. Jangan membuang masa, berjalan ke sana kemari, kan, menonton televisyen tanpa had masa yang ditetapkan. Lalai dengan gadget. No. Fokus kepada study. Kurangkan aktiviti yang membuang masa, elakkan perkara negatif. H-E, B apa B? B maksud dia ialah berani cabar keupayaan diri, terutamanya matematik. Bagi mereka yang mengalami masalah tentang matematik, kena banyak latih tubi. Abang juga pernah buat latih tubi banyak kali. Kadang-kadang satu soalan sampai 15-20 kali sebab tak berapa pandai masa tu. Tapi Alhamdulillah, akhirnya kita berjaya buat dengan baik. Hanya latih tubi berkali-kali itu akan menjadikan adik akan dapat mengingati dengan kesan. InsyaAllah, tak ada jalan singkat untuk berjaya. Semuanya bermula daripada tindakan adik-adik hari ini. InsyaAllah. Seterusnya ialah A, achievement, iaitu ukur kejayaan dan kekurangan kita. Kejayaan kita berapa yang kita nak capai? Okey, kita ada target-target dia. Kemudian, kekurangan kita apa? Kita baiki. Bila kita baiki kelemahan-kelemahan kita, insyaAllah, adik akan dapat menakul, adik akan dapat memperbaiki sesuatu topik pembelajaran yang akan diajar oleh guru. Begitu juga dalam mencapai matlamat tadi. Adik kena jelas, ya. Apa yang contohnya, adik nak jadi seorang doktor, ke mana adik nak belajar, aliran apa adik nak masuk, itu semua penting. Mestilah aliran sains, bukan? Jadi daripada sekarang, mungkin adik di tingkatan 1, 2, 3 dan 4 dah menyediakan diri untuk persediaan ke alam menara gading apabila melangkau ke tingkatan 5. Pastinya SPM, bukan? Abang tahu adik-adik dah bersedia untuk itu, dan guru kaunseling telah memberi berbagai tips, cara, kaedah dan pendekatan untuk memastikan adik mencapai cita-cita yang diidam-idamkan. Dan seterusnya adik-adik ialah apa lagi yang kita boleh? Sokongan ahli keluarga sangat penting untuk mengekalkan motivasi adik-adik. Dan dapatkanlah panduan daripada abang kakak yang berjaya. Mungkin ibu bapa atau pakcik, makcik, sesiapa saja. Mungkin guru yang adik sayangi. Ataupun yang terbaik ialah guru kaunseling. Dalam masa yang sama, kalau kita mengalami masalah kat rumah, gunakan teknik stop. Apa dia stop? Screening. Screening the problem. Maknanya saring masalah kita. Ibu bapa boleh gunakan teknik stop juga. Screening the problem. Cuba tengok anak-anak, kenapa sedih sangat ni, kan? Oh, masalah rupanya masalah gadget. Ada masalah tak cukup dan sebagainya. Kenapa sedih sangat? Rupanya tak dapat menyelesaikan suatu topik yang cikgu ajar. Ketika-ketika ibu bapa boleh berkomunikasi dengan guru untuk bantu anak-anak kita. InsyaAllah, dia akan dapat melegakan anak-anak dan dapat mengikuti pengajian pembelajaran dengan sempurna. Apa lagi? ST. T apa? Take a break. Tadi saya kongsi dengan Profesor Marty Lobdell, iaitu teknik Jeddah. Rehat seketika setelah penat belajar dalam masa 5 minit. Ketika setengah jam pertama dan seterusnya. InsyaAllah, rehat seketika itu bukan dia rehat terus, tetapi recharge balik semula untuk dia konsisten belajar semula seterusnya. InsyaAllah, masa yang dia ambil nanti akan lebih berkesan dan ingatan pun lebih baik dalam suatu formula atau topik yang dipelajari, kan? Best yang teknik Jeddah oleh mata Lobdell ini. Okey, seterusnya ialah caranya yang lain ialah ibu bapa kena main peranan mencipta ruang belajar yang
sempurna. Kalau tak sempurna pun maksudnya ialah adalah juga ruang belajar di mana ruang belajar itu tidak ada gangguan. Lain pula cantik, kadang-kadang mungkin kat dapur tak sesuai, rupanya berada kat dalam bilik. Mungkin itulah ruang untuk mereka belajar. Okay, supaya keadaan bising, gangguan-gangguan itu tidak berlaku ketika anak kita belajar mengikuti PDPR bersama guru-guru mereka. InsyaAllah. Para penonton sekalian, ibu bapa mana yang tidak mahu melihat anaknya menjadi pandai? Ibu bapa mana yang tidak mahu melihat anak dia menggenggam segulung ijazah? Ibu bapa mana anak-anaknya yang tidak mahu melihat berjaya dalam kerjaya yang hebat? Semua ibu bapa mendambakan anak-anak menjadi orang yang terbaik satu masa nanti. Akhir sekali, bersama-samalah kita membantu guru-guru dalam melaksanakan PDPR demi kejayaan anak-anak kita. Stay safe, kita jaga kita.